kebetulan ya, masa tikus banyak di negara Eropah ni, wabak yang sampai dari Itali pada tahun 1946 cepat tersebar ke London pada tahun 1348, dalam masa setahun lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Matu just create content, make your smile. Okey, untuk video kali ini aku cuba kongsikan satu wabak ni ataupun pandemik ni yang lebih teruk daripada virus COVID yang kita duduk hadap sekarang ni, iaitu Black Death. Kenapa aku cakap benda ni lebih teruk? Kerana wabak ini menyebabkan kematian sebanyak 75 juta hinggalah 200 juta manusia di seluruh dunia ni. Tapi ini dalam masa tempoh 7 tahun, dari tahun 1346 hinggalah tahun 1353. Tu pun dah ada banyak varian. Kalau COVID baru hampir nak sampai 2 tahun kan? Lagipun baru 4 juta orang mati. Warna biru lagi. Dan yang pastinya wabak Black Death ni disebabkan oleh tikus. Macam mana haiwan ni ataupun tikus ni boleh menyebabkan kematian sebanyak 75 juta orang? Banyak tu. Jika korang berminat dengan cerita ataupun video macam ni, boleh tekan butang like dan subscribe bagi aku senyum sikit. Semasa wabak Black Death melanda Eropah pada abad ke-14, hampir 2/3 ataupun 25 juta rakyat di Eropah sana menjadi korban akibat pandemik ni. Masa berleluasa penyakit pelik ni, ia digambarkan macam rasukan syaitan kerana ia meragut banyak nyawa, bukan sahaja dekat Eropah, bahkan di Asia dan di Timur Tengah. Tapi kan, kenapa dipanggil Black Death? Ini kerana gejala penyakit ni menyebabkan tubuh kita ni jadi ada bisul warna hitam. Bisul macam tu akan tumbuh di sekitar leher, ketiak dan alat kelamin. Lepas tu akan bernanah dan berdarah. Kalau korang kena penyakit ni dalam masa 4 hingga 5 hari je, korang akan mati lepas tu. Tak sempat nak cucuk vaksin apa semua dah. Asalnya ia disebabkan oleh bakteria yang dikenali dengan nama Yersinia pestis, yang duduk dekat celah-celah bulu tikus. Jadi ia boleh merebak melalui gigitan kutu pada tikus ataupun tikus yang sebar virus ni. Kemudian penyakit ini dipindahkan oleh manusia yang bergejala pula lepas tu melalui udara. Lagipun masa ni mana ada orang pakai mask. If the bacterium enters your lungs, it can develop into pneumonic plague, which spreads like the flu and is way, way worse than the bubonic version. In fact, it can move faster than the Ebola virus, and you can expect death in about 36 hours if someone coughs plague into your mouth. Ada teori yang mengatakan asalnya penyakit Black Death ni berasal daripada utara India dan China. Tapi macam mana boleh pergi ke Timur Tengah dan Eropah? Pastu Eropah yang paling teruk akibat penyakit ni. Dia macam ni, semasa tahun 1347, tentera-tentera Mongol cuba untuk menguasai kota Kaffar, yang merupakan kepulauan dekat Laut Hitam tu, bagi nak menghalang pengaruh Eropah di kepulauan tersebut, terutamanya orang Itali. Oleh sebab tu, tentera Mongol menggunakan senjata biologi dengan melempar mayat-mayat tentera mereka sendiri yang dijangkiti wabak Black Death ni ke kota tersebut. Nak masuk tak lepas. Jadi masa ni penyakit ni mula merebak dekat sana. Pedagang Itali yang mendominasi perdagangan di Kaffar bawa balik penyakit ni ke negara dia, dan mulalah penyakit ni mula tersebar ke seluruh Eropah. Get one of our brothers who is suffering from the Black Death. Black Death makin kuat di Eropah berbanding dengan negara-negara lain kerana mereka semua ni di Eropah bunuh kucing. Macam mana pula tu? Perkara macam ni berlaku apabila Paus mereka ataupun Paus Gregorius ke-9 buat keluar statement yang mengatakan kucing ni merupakan jelmaan iblis ataupun jelmaan penyihir, terutamanya kucing hitam, dan kucing ni akan membawa sial kalau tak dimusnahkan. Tu yang dia katalah. Jadi ramailah yang percaya pasal benda ni dan mereka membunuh kucing yang ada. Oleh sebab tu, populasi kucing mula menurun, menyebabkan populasi tikus mula meningkat. Kebetulan ya, masa tikus banyak di negara Eropah ni, wabak yang sampai dari Itali pada tahun 1946 cepat tersebar ke London pada tahun 1348, dalam masa setahun lebih. Rich and poor, young and old, priest and peasant, all fell victim to this horrible and, at the time, unexplained sickness, which was spreading like wildfire. Masa di peringkat yang dikenali dengan bubonic plague di Eropah, maka muncullah pelbagai andaian pasal penyakit ini. Ramai orang Yahudi dan orang asing mula dibunuh kerana mereka percaya ada telaga yang dicemari oleh puak Yahudi, sampaikan mereka semua ni membawa penyakit.
Jadi mereka dipersalahkan. Antara kostum yang menjadi ikonik masa ni adalah kostum Plague Doctor, di mana perawat ataupun doktor dekat sana pakai pakaian PPE dia macam ni dalam menguruskan mayat-mayat yang bergelimpangan mati akibat penyakit Black Death ni. Muncul burung macam tu kerana mereka akan meletakkan wangi-wangian macam min, lepas tu bunga lawang, lepas tu dan banyak lagi lah. Poin dia dekat sini, nak suruh bau wangi, tak nak bagi bau busuk mayat-mayat yang banyak ni. Boleh bayanglah macam mana keadaan dia masa tu kerana banyak sangat orang mati. What madness is this? Plague. Plague. Antara cara yang mereka gunakan untuk hapuskan penyakit ni adalah dengan membiarkan tikus coklat. Seperti yang kita tahu, tikus hitam yang membawa penyakit ni, dan mereka membiarkan tikus coklat yang merupakan lawan yang agresif kepada tikus hitam untuk mengurangkan penyebaran penyakit. Apa yang istimewanya pasal tikus coklat ni, dia kurang bawa hama ataupun kutu di badan dia tu yang menyebabkan penyebaran penyakit. Dan yang menariknya, mereka mempraktikkan kuarantin semasa wabak ni berlaku. Di mana kalau korang ada tengok video sebelum ni pasal Ibn Sina, ilmu kuarantin Ibn Sina ni lah yang dipraktikkan semasa wabak Black Death di Eropah. Antara contoh kuarantin dilakukan di Pulau Poveglia. Dekat sini sebelum pelaut sampai di Venice, negara Itali, mereka akan dikuarantinkan di Pulau Poveglia terlebih dahulu. Nak pastikan ada gejala ke tak? Kalau confirm tak ada, barulah pelaut-pelaut ni dibenarkan untuk berlabuh di Venice. Poveglia was the first island you would pass while trying to dock in Venice. That is why it was also used as a quarantine for boat passengers until 1814, when it was closed down. Local fishermen say that human bones get tangled in their nets and continue to wash up on Poveglia's shores. Supposedly, more than 100,000 plague victims and mental patients were buried on this small island. Manakala di Milan pula, mereka mewujudkan dinding-dinding pemisah untuk memisahkan penduduk yang dijangkiti dengan penduduk yang tidak dijangkiti. Dan akhirnya dikatakan pada tahun 1353, wabak Black Death ni mula berkurang di Eropah sana. Apa komen korang tentang wabak Black Death ni? Boleh komen dekat bawah tu. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu sahaja bersama aku Naim. Assalamualaikum.